Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Yeni Channel. Semoga kalian suka ya dengan video aku. Kali ini aku mau explore ambil paketan di Aan Express. Kalau saya sih sukanya lewat Tim Saco ya, karena di sana itu nggak ngantri lama. Kalau di lain tempat, kalau di Kosbebe gitu bisa ngantri lama ya. Semoga kalian suka dengan video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih ya teman-teman yang selalu dukung aku. Let's go. Ini perjalanan dari tempat aku ngaji ke tempat ambil barang ya teman-teman. Ini di Tim Saco ya. Ini di Masjid di Hong Kong ya. Masjid Hong Kong. Tuh bisa kerap. Ini orang ya. Sini ya. Oke lah. Nih dari ini lampu merah. Oh maaf ya, itu di situ ada MTR exit A. Kita lurus aja sini, kita lurus. Thank you.
Ini namanya di Chongqing Mansion. Biar kalian lihat. Nah, di situ ada tulisannya ya, Chongqing Mansion. Ya, teman-teman tuh. Ayo. Kita masuk. Halo. Oke, teman-teman, aku udah dapet waktunya pulang. Thank you.
Tapi kita coba lihat di sini aja lah, kita lewat sini aja, jangan yang sana ya, kita sini aja. Oke. Kita pakai yang ini aja. Jadi kalau kalian mau langsung dari MTR itu langsung aja ke C1 biar deket. Deket banget tuh. Tuh, di situ. Tinggal jalan ke situ. Jalan ke sana ya, ke sana terus belok sini, terus ada situ ada Chunky Mansion. Oke. Aku pakai pintas ini ya. Romantis banget. Iya, kalau orang sini tuh orangnya romantis-romantis. Cuman kalau lewat sini tuh banyak tangga ya. Kalau lewat yang buat ke masjid itu yang A1 itu pakai escalator. Tapi nggak apa-apa ya, kalau ini kan lebih dekat, cuman turunnya aja sih. Kalau naik ada eskalator tuh, ada eskalator tuh, ada eskalator cuma buat naik. Nah seperti ini tuh, buat naik aja tuh. Oke, sampai juga di sini. Mari kita kesana aja lah. Tapi ini beda, ini alurnya beda. Karena ini di tengah-tengah ya, jadi kalau ke sana itu bisa ke Taipo gitu kayaknya. Aku mau ke sana aja ke jurusan Causeway Bay. Teman-teman, ini e-school aku buat ambil paketan. Ini paketan dari Indonesia ya, jadi bisa kirim ke Hong Kong dengan mudah. 3 hari udah nyampe. Oke, teman-teman, happy watching. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.